Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya 2Zero, dan kali ini kita akan bermain lagi Line Ranger. Di depan kalian di sini, selamat ulang tahun untuk Line Ranger yang ke-10 sudah ini ya. Wih, backsoundnya beda ya. Ada Hatsune Miku-nya, dan yang pastinya di sini sudah ada collab dengan Hatsune Miku, tapi di sini namanya Sakura Miku ya. Dan di sini ternyata Miku-nya ini gratis ya, dan bagus loh ya. Jadi ini kalian bisa dapetin di sini, nah di special stage ya. Ini kalian bisa main di 10th anniversary untuk dari Hatsune Miku-nya. Kalian bisa lihat sendiri ini si Sakura Miku, Hatsune Miku terus ya. Karena ya yang lalu kan dia ada Hatsune Miku, ada Snow Miku juga ya. Dan di sini kita sudah kedatangan S Miku atau Sakura Miku di sini. Ini kalian bisa lihat sendiri, ini Ranger gratisan yang bisa dijadikan LP, tim LP ya. Ini kalian bisa lihat untuk dari Mikunya di Element Fire untuk tipe Intelligence, di mana di sini untuk dari Min Cost-nya sangat murah ya, 840 untuk yang normal Ranger-nya. Ini bisa dilihat yang lain sendiri. Untuk dari skillnya ada Sakura Song, create a shield over an area 4 detik, ada skill hit rate plus 30% dan juga skill use rate plus 30%, dua-duanya selama 7 detik. Ada skillnya, ini ada Sakura Tune, dua-duanya ya. Sakura Tune ini dia cancel enemy invincibility skill dan juga attack dengan 3300% area damage dan juga change enemy type 7 detik. Ini bagus ya, jadi untuk Sakura Miku-nya nih, entah kenapa Ranger gratisan yang bagus menurut saya ini ya. Tapi apakah terpakai di meta atau tidak, nanti kita lihat saja ya. Ada Stone Cold, dan juga ini untuk dari ability-nya ada Spawn Clone loh ya. Ability bintang 9, bagus juga nih. Ada Persistent kalau misalkan kalian bisa dapat ya. Ini General Restore agak kurang ya, ini boleh lah ini ya. Tapi Persistent yang paling bagus ini menurut saya ya. Detailnya bisa dilihat sendiri. Dan dia ini range-nya juga jauh ya, 310 loh untuk dari Sakura Miku-nya ya. Jadi ini buat kalian yang mengincar Ranger yang bisa change type ini ya, Sakura Miku Ranger gratisan ini ya, bisa kalian dapetin di special stage di 10th anniversary planet di sini ya. Oke, selain ada Sakura Miku yang bisa didapatkan gratis, di sini juga sudah ada, nah ini labirin ya. Tapi labirin ini belum saya mainkan, saya masih mau mempelajari dulu bagaimana caranya. Karena ini lumayan sekali kalau misalkan kalian bisa sampai ke sini ya, yang terakhirnya. Dan ini kalian bisa juga lihat untuk dari rewardnya. Nah, ini bagus sekali nih ya, bisa dapat 1000 ruby kalau kalian peringkat pertama ya. Atau at least kalian main ini bisa dapat 10 gacha tiket, ada dapat gem dan juga dapat labirin brown. Nah, kemungkinan yang labirin brownnya ini sepertinya icon ya. Jadi buat kalian yang tahu di sini kan ada icon-icon kayak gini nih, kayak saya ini ya. Nah, ini ada icon. Nah, ya bener ya, dia icon ternyata ya. Season 1 reward dan juga ini ada top 100. Nah, jadi ya bisa dipakai untuk dari icon profilnya seperti ini ya. Oke, Salfok sama back soundnya ya. Oke, selain itu ada Shooting Star kembali. Jadi jangan lupa dikumpulkan, ini masih ada sekitar 27 hari dari saya rekam videonya ini. Biar bisa kalian dapetin untuk dari rewardnya, pastinya yang bagus-bagus kayak pecahin batu akik yang lalu ya. Dan ada wheel juga di sini. Loh kok labirin lagi? Saya mau ke wheel malah ke labirin. Ada wheel juga di sini ya. Nah, ini dia. Dan ya, langsung kita ke gacha. Nah, ya karena sudah ada tipe light terbaru yaitu ada si Sally ya. Nah, ini ada trainee Sally. Dimana di sini dia tipenya agility. Terus juga untuk dari min cost 1200, attack speed defense bisa dilihat sendiri, attack speed dia fast, movement speed dia fast juga. Untuk dari skillnya ada scratch, cancel enemy invisibility selama 4,5 detik, tumben banget ada koma-komanya ya, 4,5 detik. Negate enemy regen itu 4,5 detik juga, sama attack dikali 3100% area damage. Ada skill keduanya ada fever, dimana di sini create a shield over an area 4 detik, skill hit rate plus 60% selama 7 detik, sama ada HP dikali 60% area recovery per detiknya selama 7 detik. Di sini ada ability-nya, ada mineral embargo, terus juga ada mineral mood, dan ability bintang 9 di sini ada antara revive, antara chance resistant juga bisa, ada IMC 1, dan juga ada deployment freeze. Jadi sudah ada MM, bisa dapetin deployment freeze juga ini ya. Ability-nya bagus menurut saya, cuma skill-nya kenapa, entah kenapa ya agak kurang menurut saya ya. Cuma ini bagus ya kalau untuk dari si trainee Sally-nya ya. Oke, ini kalian bisa lihat sendiri, mineralnya sepertinya murah ini untuk si Sally ya. Terjangkau lah ya, nggak sampai 2000-an sepertinya kalau sudah dijadikan bintang 9 ya. Ini bisa dilihat untuk dari detail-detailnya ya. Range-nya sih 285, masih jauhan
Sakura Miku ya. Oke, yang lainnya bisa kalian lihat sendiri. Skill Lucid satunya ada 40%, skill cooldownnya 7 detik. Ini yang masih normal ranger ya. Nah, itu skill resistennya tidak ada karena dia tipe agility ya. Dragon time 18 detik, min cost-nya 1200. Oke, lanjut lagi di sini ada si Brown, performer Brown ini yang ultra ya. Tipenya dia strength, min cost-nya 1680. Yang lain bisa dilihat sendiri, skillnya ada attack dikali 2800% area damage, max enemy skill unusable 5 detik. Wah, ini bagus dipakai kan sama gear Anif yang kali ini ya. Dia bisa max enemy skill unusable kan. Tapi di sini sayang sekali dia tidak punya yang namanya cancel in fist ya. Sama ada enemy skill effect rate kurang 50%. Ini dua-duanya selama 5 detik ya. Terus ada freeze. Nah, ini freeze ini dia skill effect rate plus 60% selama 7 detik, movement speed plus 150% selama 7 detik, sama ada HP plus 400% selama 7 detik ya. Stone Cold ability-nya ada spawn clone juga dan bisa antara persistent, mineral restore dan juga cair resistant. Bisa dilihat untuk yang lainnya, dia jarak dekat 60 untuk dari jaraknya. Dan lainnya bisa dilihat sendiri ya. Kalau ini agak kurang menurut saya karena tidak ada cancel in fist. Tapi di sini untuk si vocalist Choni-nya, ini dia elemennya wood, tipenya intelligence, untuk dari min cost 1560, bisa dilihat sendiri yang lainnya ya. Skillnya ada listen to my song, dimana sini cancel enemy invincibility skill, oke lah ini ya. Attack dikali 2800% area damage sama enemy skill use rate kurang 40% selama 10 detik. Terus juga ada good luck everyone, remove allies debuff, skill resistance plus 60% selama 7 detik, sama skill use rate plus 60% selama 7 detik ya. Stone Cold juga ada untuk ability-nya, terus juga ada spawn clone, dan juga ada persistent, terus mirror restore, dan juga change resistant ya. Ini bisa dilihat untuk si Choni-nya ini, dia tipe intelligence dan jaraknya lumayan jauh, 340 ya. Nah, yang lain-lainnya bisa kalian lihat sendiri ya. Oke, selain itu juga ada, nah ini gear di 10th anniversary ya. Di sini saya mau gacha di sini, karena aduh ada ini juga nih. Wah, ini kalian bisa mendapatkan RB di sini, bisa dapat Dwight Sushi dan juga Dark Light yang bisa kalian dapatkan secara gratis di Anif kali ini ya. Waduh, ini saya berharap banget pengen dapat si RB ya. Tapi kalau nggak dikasih atau dikasih yang lain yang belum saya punya, alhamdulillah juga. Cuma video kali ini saya mau gacha di sini dulu. Ada 118, kayaknya saya masih punya beberapa tiket lagi. Sebentar ya, saya kumpulkan dulu ya. Yuk, sudah ada 130 gacha tiket di sini terkumpul. Kita lihat dulu rate-nya ya. Ini saya lihat dulu untuk dari performer Brown itu 0,22%, trainee Brown itu 1,50%, dan trainee Sally itu juga 1,50% ya. Jadi langsung aja kita akan coba gacha 130 gacha tiket. Semoga bisa dapat Sally-nya ya. Oke, yuk langsung aja kita akan coba gacha untuk mendapatkan si DJ Sally ya itu ya. Dia kan main alat DJ ya. Oke, dapat Super Leonard bintang 8, bagus sekali. Lanjut lagi. Kita lihat apa yang bisa saya dapatkan di tiket kali ini. Yuk. Apakah terakhir ini Sally? Oke, Rocketer Charles yang kedua, lanjut lagi. Oke, saya kira si Hatsune Miku, si Sakura Miku, sorry, salah terus ya. Si Sakura Miku yang bakal digacha ya, ternyata malah jadi gratisan. Waduh, salinya berbeda nih sini, Isolate Sally. Tapi untuk dari Ranger gratisannya bagus ini menurut saya kali ini ya. Biasa kan Ranger gratisan ya udahlah mentok-mentok jadi tim LP. Ini bisa lumayan dipakai juga loh untuk dari tim PvP kalian kalau memang belum ada yang lebih bagus daripada si Sakura Miku-nya ini ya. Ini kayaknya bakal banyak yang ngeri-roll deh, apalagi ditambah sama ini ya, bisa gacha Dark Light gratisan ya. Kayaknya banyak yang ngeri-roll ini di sini nih. Oke, kita lihat di sini. Apakah bisa saya paling tidak dapat di sini Gourmet Tiger ya. Oke. Ada 100 masih untuk tiketnya. Jadi kita nantikan apakah di sini paling tidak bisa dapat si Trainee Sally. Kita lihat Clothing Brown ya, dapat Brown monyet di sini ya. Oke, sebentar. Lanjut lagi. Yuk. Saya tidak akan skip-skip ya. Biarkan aja ini kalian lihat animasinya seperti ini ya. Oke, Unicorn Choni di sini yang ke berapa sudah itu ya. Masih ada 90 lagi.
dengan 1,50%. Apakah nyangkut ini si Trini Salinya ya? Oke, Native American Jessica 85 gacha tiket lagi ya. Kalau misalkan nggak dapat ya nggak apa-apa lah sudah ya. Mungkin saya harus fokus dengan tim yang saya punya. Kalau misalkan nggak dapat ya. Oke, tapi ability-nya lumayan ya untuk si Sally ya. Oke, dapat Croc Prince Moon. Oke. Saya udah punya belum ya Croc Prince Moon itu ya? Lupa sampai. Oke, lanjut lagi apa yang bisa saya dapatkan di sini. Carrot Gems. Yo. Dan kalau gacha gear ternyata itu 6 sampai 8 ya kalau misalkan PT box 15 ya. Saya pikir auto dapat gear bintang 8 loh ya. Ternyata tidak, dari bintang 6 juga ada ya. Saya nggak tahu yang masuk apa. Apakah mungkin dari si ini, si siapa namanya tuh? Gear-gear Sally yang bintang 6 itu ya. Queen Sally Magic One kah atau Sally yang ini? Yang gloves. Oke, Martial Artist Simon belum dikasih ranger terbarunya. Salinya belum ada, si Brownnya juga belum ada ini. Yang diratapkan dua ini ya. Oke. Venus Choni. Oke, sisa 55 gacha tiket lagi. Kita lihat di sini ya. Sementara Ruby mungkin saya akan simpan sampai nanti red up-nya gear yang weapon sepertinya ya, atau Cartenis. Oke, lanjut 50 gacha tiket lagi ya kalau nggak salah ya. Oke, kita nantikan apa yang bisa saya dapatkan di sini, apakah bisa saya dapatkan di sini untuk Red Crab Edward. Oke, untuk si Trini Salinya ya. Lucu banget ya Salinya, Sally DJ. Oke, lanjut. Oke, buat kalian yang sudah gacha Dark Light gratisan, sudah dapat apa saja ini? Sepertinya sudah banyak yang dapat RB ya. Dapat RB banyak saya lihat, ada juga yang dapat Anubis, ada yang dapat si siapa namanya tuh? Saljam. Wah, ya Saljam boleh juga sih ya. Saljam boleh juga tuh sebenarnya. Apple Card Dennis lagi. 35 gacha tiket lagi, kita lihat apakah beruntung saya di gacha tiket kali ini. Atau ya nanti keberuntungannya di Dark Light ya. Siapa tahu saya bisa dapat RB ya. Lumayan loh kalau saya dapat RB ya. Meskipun sekarang tanpa RB pun ya bisa juga lanjut untuk dari PvP akun saya ya. Oke, lanjut lagi Ballerina Lia. Sisa 5 kali gacha tiket lagi. Yo. Kita lihat. Ya dong, nyangkut dong satu. Sally. Bener sih Sally ya. Bener loh Sally ya, tapi Icelet Sally bukan Trini Sally ya. Oke, lanjut lagi, sisa 4 kali lagi. Apakah di pool kali ini yang kita dapetin Sally-nya? Dapat Trini Brown. Oke, lumayan. Meskipun tidak saya incar ya. Oke, lumayan sekali dapat Trini Brown-nya. Oke, kita coba lanjut lagi di sini. Aduh, sudah azan ya, bentar ya. Habis ini saya stop dulu sebentar ya. Oke. Oke, floating brown. Oke, bentar ya. Yo, lanjut sisa 2 kali lagi. Tadi sudah dapat Trini Brown-nya ya, tapi tidak dapat si Trini Sally-nya. Kita lihat nih apakah di 2 gacha terakhir bisa nyangkut si Trini Sally-nya. Kita lihat Martial Artist Simon dan yang terakhir di sini ya. Karena di sini rubinya saya simpan dulu untuk gacha gear ya. Saya pengen banget dapetin weaponnya. SSR yang bisa max enemy skill unusable. Oke, nggak dapat berarti ya. Dapat Sally sih, tapi tidak dapat untuk yang Trini Sally-nya ya. Yang ini ya. Nah, ini bagus banget ini ya. HP, terus juga skill sure hit rate, regen time. Dan ini untuk dari start keempatnya bisa diganti kan. Skill plusnya max enemy skill unusable. Nah, tapi nanti kita tunggu red up-nya dulu ya. Dah, berarti sampai di sini dulu untuk gacha-nya ya. Tadi saya berhasil mendapatkan satu ranger red up-nya, yaitu sudah ada si Trini Brown. Kita ini dulu ya, kita lock dulu ya. Nah, meskipun ini tidak akan saya pakai di tim utama saya, paling tidak sudah ada koleksi ranger terbaru ya. Dan tadi saya spin-spin ya.
spin-spin sudah dapat Sakura Miku yang ultra nih ya. Lumayan sekali nih ya, sudah plus 1, tinggal plus 19 lagi biar bisa di level 240 Ultra Master dan juga bisa dijadikan Hyper dan bisa dijadikan bintang 9. Ya, kalau begitu terima kasih banyak buat kalian sudah menonton. Jika kalian suka langsung saja ditinggalkan like, di subscribe juga untuk video lain Ranger lainnya, dan jangan lupa di share ke teman kalian. Kalau di sini saya sudah ada gacha pakai 130 gacha tiket, belum mendapatkan si trainee salinya. Ya udah nggak apa-apa, berarti disuruh fokus sama tim yang saya punya dulu ya. Terima kasih banyak, sampai jumpa, dadah.